Badan Narkotika Nasional, BNN, membenarkan 3 oknum TNI ditangkap terkait kasus narkoba. Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose mengatakan terkait penangkapan oknum TNI tersebut akan segera disampaikan ke publik. Benar, kata Petrus di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022. Petrus menjawab pertanyaan awak media soal kabar penangkapan 3 oknum TNI atas kasus narkoba. Petrus belum merinci secara detail terkait penangkapan ini. Kabar yang beredar, 3 oknum TNI yang ditangkap terkait pemindahan narkoba dari truk ke mobil di kawasan Ciledug, Tangsel. Itu kita rilis 2 hari lagi, katanya.